Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Muzdalifah mantan istri Nazar tengah berduka. Muzdalifah menyampaikan kabar duka lewat unggahan Instagramnya. Orang terdekat dalam hidupnya harus pergi selamanya. Kepulangan ayah Fadel Islami itu membuat ibu lima anak ini merasa sedih. Apalagi sosok sang ayah di mata Muzdalifah sangat baik, pengertian dan penyabar. Selamat jalan ayah. Ayah sosok yang baik dan pengertian dan penyabar, tidak pernah bedakan anak dan mantu. Ama cucu sayang banget, yang tenang ya ayah, insya Allah raudhah min riyadil jannah. Tulis Muzdalifah dikutip dari akun Instagramnya, Senin Januari tahun 2021. Tak hanya Muzdalifah, Fadel Islami juga menyampaikan salam perpisahan untuk ayahnya. Ia juga mengenang sosok sang ayah yang dijadikan panutan dalam hidupnya. Ayahku panutanku, pahlawanku, idolaku. Insya Allah tidak putus doaku untukmu ayah. Segala bentuk tauladan dan ilmu hidup yang engkau ajarkan, akan aku ceritakan ke anakku, cucumu. Akan kujaga nama baikmu, kata Fadel Islami. Unggahan Muzdalifah dan Fadel Islami banyak mendapatkan ucapan duka cita dari warganet dan rekan artis di kolom komentar. Turut berduka cita ya mbak, kata @ivanova.regina. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Muzdalifah tampak sangat kehilangan sosok mertuanya ini. Lantaran Muzdalifah sangat dekat dan menyayangi sosok ayah. Muzdalifah pun tak henti-hentinya mengirimkan doa buat mertuanya. Semoga khusnul khotimah dan ditempatkan di sisi Allah.